daging selamanya. Betul betul betul. Buka puasa. Ayam goreng. Ish. Mamailah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Sama lah mimpi kita. Ha, eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padan muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni perus, asyik nak mengusik. Ha, kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datuk nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, tolong akak ke. Tolong akak dapat pahala? Iya. Berbuat baik dan tolong menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang? Betul-betul-betul. Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional, buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, akak tak rajin nak buat ni. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni. Banyak masa. Akak nak ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham? Tak masak lagi ke? Api dia nak padam. Cepat taruh sabuk kelapa ini. Tak
masak lagi ke? Sedapnya bau. Sedap. Ha, duduk. Ha, huh? Macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini opah bahulunya. Hangat terus. Ipin nak warna hijau. Nah. Aku punya dah nak siap. Yeay. Kak, kita orang nak keluar kejap. Keluar? Iya, nak hantar kad raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Ha-alah. Bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Nak buat apa dengan kain ni? Nak buat benda yang akak suka. Akak nak jahit baju raya. Elok sangat tu. Selalu kata tak ada masa nak menjahit. Ha, sekarang banyak masa terluang. Tapi buat apa? Bukan boleh beraya pun. Raya tetap raya. Ini tanda kemenangan kita habis puasa sebulan. Betul tu. Kita raya sekeluarga lah. Dengan saudara mara dan kawan-kawan, kita boleh raya secara maya. Secara maya? Boleh ke kalau buat sekarang? Oh, dah rindu dengan kawan-kawan. Lama tak jumpa dan berbual sama-sama. Boleh. Nanti akak buatkan. Kenapa ni? Raya ni tak dapat ziarah kubur mak abah lah. Tak apa. Kita kirimkan doa. Yang penting mereka sentiasa dalam ingatan kita. Bagus kau beli komputer tu. Dapat juga adik-adik kau mengaji. Senang juga untuk terus belajar, Opah. Waktu COVID ni, semua belajar secara maya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok juga puasa dan raya norma baharu. Dapat buat banyak benda yang biasanya kita tak ada masa nak buat. Betul-betul-betul. Kita dapat tidur lama-lama. Lepas tu, makan. Itu perbuatan yang menggemukkan badan. Tak ada faedahnya. Buang masa je. Opah, bila nak ajar buat sagu kelapa? Dah lama Opah janji. Lah, dah lupa. Ha, nanti kita buat sama-sama. Apa-apa pun yang penting dalam waktu COVID ni, kita mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan. Betul tu, Opah. Opah, mana tu? Dah lama dia tak buka puasa dengan kita. Entahlah. Telefon pun tak jawab. Kenapa tu? Ada ambulans ke rumah tu. Aduh!
kena COVID-19 lah tu. Kesian lah tu. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulan ambil bawa ke hospital. Eh, tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa, jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul-betul-betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita orang cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Rindulah ke Atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Kuping terikin selamanya. Betul-betul-betul. Oh, ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong angkat kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lekanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Oh, boleh raya dengan kawan-kawan. Tak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan masukkan selalu. Assalamualaikum. Itu dah rindu ke Atuk? Oh, Atuk dah sihat. Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul, betul, betul. Macam-macamlah kau orang. Ingatkan Badul. Kali ni tak dapat kaya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul-betul-betul. Kita raya bersama. Satu, dua, tiga, kuih raya. Mari kita bergembira. Bombless, bombless. Mak, eh, macam tak gembira. Tak dapat peniaga. Eh, aku gembira. Gembira sangat. Peniaga atas talian untung 3 kali ganda dari biasa. Jual satu, dapat RM1. Hebatlah, Mak Ina. Bolehlah mandi kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Opa. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat berai bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai.